Kevin. Masih bersama Galih, Bro Galih. Kali ini saya mau mereview hasil proyekan PCX saya nih. Sebenarnya sempat bingung sih dulu cari tempat yang bisa karbon gitu. Terus ketemulah di bengkel MG Autopaint ini. Ini sebenarnya udah berapa tahun nih buka bengkel repaint-repaint gini? Kurang lebih ya 9-10 tahun lah. 9-10 tahun ya, lumayan lama itu ya. Banyak kan yang datang ke sini tuh pada ngapain sih sebenarnya? Ada repaint apa? Ya tergantung orangnya sih. Ya repaint ya buat body-body custom gitu. Kebanyakan repaint ya berarti ya? Ya repaint, karbon itu. Karbon juga ya? Iya. Terus kali ini mau bahas PCX saya ini, habis diapain sih sebenarnya PCX saya ini? Ini sih cuma di karbon-karbon aja sama di repaint-repaint yang warna silver ini. Karbon ya sama repaint ya? Iya. Ini karbonnya motif apa sih Mas Gali ini sebenarnya? Ini kalau kodenya saya lupa, gak jelas ini. Kayak sarang tawon ya? Iya, kayak sarang tawon gini. Terus ya, kesulitannya ini apa sih pengerjaan karbon di motor PCX ini sebenarnya? Kesulitannya bodinya itu agak lekukannya banyak. Banyak lekukan ya berarti ya? Terus lebar-lebar. Lebar-lebar gitu ya. Kalau yang di permukaan kecil-kecil gitu masih gampang berarti ya buat karbon ya. Terus kalau kisaran harga berapa nih biasa karbon buat matic gini? Kalau full body kasar biasanya ya. Iya, kalau seperti ini ya sekitar 1 jutaan lebih sedikit lah. 1 juta lebih dikit, sekitar segitu ya paling ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Thank you buat project kali ini buat becengnya ya. Mantap, pokoknya sukses buat bengkelnya ya. Siap, jangan lupa ke bengkel saya. Nah, alamatnya di mana Mas Juli? Alamatnya di Jalan Pesagen, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Pati ya, Kota Pati, Jawa Tengah nih. Iya.